Yang lagi buat jadi isu bila ikan bandaraya ni dah jadi banyak pun adalah masyarakat kita tak tahu nak buat apa dengan dia. Nak makan memang hidup lah. Kita takut tengok ikan bandaraya ni. Dia dah lah hitam, keras, tajam. Kalau pakcik dekat pasar tayang ikan bandaraya ni atas meja, memang confirm korang tak teringin nak makan. Lagi satu, sebab nak proses ikan bandaraya ni susah. Weh, kulit dia tajam dan keras. Menangis isteri-isteri yang kena suruh siang ikan ni dekat dapur. Jadi bila dah tangkap ikan bandaraya yang punya banyak ni, nak buat apa? Nak buat cana kita buang dalam lubang je lah kot tak? Tak, membazir lah gitu. Kenalah cari jalan untuk manfaatkan juga ikan bandaraya yang kita duk tangkap punya banyak ni. Ada yang buat dia jadi makanan buaya, ada yang jadikan dia dedak untuk bagi dekat ikan. Dan tak tahulah ada orang yang kata ikan bandaraya ni sedap sebenarnya. Jadi adalah orang yang proses buat makanan ikan bandaraya celup tepung. Nak bagi orang makan boleh, tapi jangan bagi tahu itu ikan bandaraya.